Halo, assalamualaikum. Coba lagi bersama Cana Kak Cemar kembali, teman-teman. Apa kabarnya saudaraku semuanya yang ada di Indonesia, yang ada di luar negeri? Bagaimana kabarnya saudaraku semuanya? Mudah-mudahan kalian semua selamat dengan anda saya walafiat, selalu dengan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, jangan lupa berdoa teman-teman dan selalu bersyukur. Oke, teman-teman, kalau selalu bersyukur akan mendapatkan yang apapun yang kita mau, teman-teman ya. Oke, teman-teman, Kak Cuma sekarang bosku katanya mau minta bubur caca, teman-teman ya. Minta bubur caca, barang alatnya dari tepung beras. Ini Kak Cuma udah blender tepung beras, udah blender berasnya 2 gelas, teman-teman ya. Tepung berasnya. Ini Kak Cuma siapin gula merah, sama tepung beras, sama santan, teman-teman. Oke, pertama Kak Cuma membuka kompornya dulu ya. Membuka kompor dulu. Masak bubur cacanya. Buka kompornya dulu, kasih kuat biar cepat. Gak maghrib teman-teman. Oke, kasih naik atasin ya, supaya nampak dia punya itu wali. Ini kasih mau masukin santannya dulu teman-teman ya. Saya akan ambil aduknya dulu, buat aduk-aduk santannya. Sebetulnya ini boleh taruh, nah teman-teman boleh taruh apa namanya, boleh taruh itu ya. Oke, semaraknya aku masukin santan dulu teman-teman sampai lunak, sampai nanti pecah santannya ya. Oke, masukin santan dulu. Ini taruhkan sedikit nanti buat ngaduk itu ya, buat ngaduk apa namanya, betul dulu buat ngaduk tepungnya, tepung berasnya. Ini gula merahnya, cuma taruh ke kuali sini. Taruh air sedikit teman-teman supaya ini ya, supaya masak ya. Ini aku taruh air sedikit supaya gulanya nanti kental ya. Taruh air, dimasak sampai kental gula merahnya ya. Oke teman-teman, sekarang Kak Cemar mau ngaduk tepungnya yang juga Kak Cemar blender tadi. Aku nak ambil gula pasir. Oke, aku mau ambil gula pasir sedikit. Taruh seberapa sudut, karena nanti kalau nggak taruh gula pasir dia nggak enak, tepungnya anyep ya. Taruh gula pasir supaya manis. Anak puasa masakan sukanya manis teman-teman ya. Oke, taruh gula, taruh garam sedikit. Taruh garam sepucuk sudu gini ya, kalau nggak taruh garam nanti kurang mantul ya. Oke, sekarang Kak Jumar mau aduk-aduk tepungnya supaya nanti nggak menggerindil-gerindil teman-teman ya. Ntar tepung biar nggak mirip. Ini tadi air kelapa teman-teman ya, air santan ya, air santan. Ini Kak Jumar aduk-aduk kembali supaya campur dia punya tepung, nanti nggak masukin ke kualinya sana, diaduk-aduk jadi bubur caca deh. Cantik banget nih ta. Nanti kakak tuh kayak anak kecil suka bubur caca, bos aku teman-teman. Kalau sama taruh santan nih seakan sedap. Nih gulanya udah mulai hancur ya. Oke, mantap teman-teman. Nih, duduk ini kalau dalam mangkok dia nggak ini ya, dia nggak akan pecah ya teman-teman ya. Ah, tuh udah cantik tepungnya. Santannya mendidih, diaduk, udah masak dah. Ini senang teman-teman, nggak susah ya. Oke, senang. Ya, semua simpan dulu. Simpan dulu semuanya. Blendernya simpan. Dilapin yang kotor-kotor, dilap. Mari-mari udah nak buka puasa, mau bersih-bersih semuanya teman-teman ya. Nah, Kak Subhani orangnya nggak pernah cuti teman-teman. Nah, jadi di rumah nggak pernah cuti, nggak pernah ambil cuti. Gak pernah sampai off, gak pernah, gak suka, gak ada temen di Singapura. Makanya bikin YouTube supaya ada temen di YouTube aja teman-teman ya. Enak, gak kemana-mana jadinya. Sekarang aku mau nyuci pinggannya. Di pinggan sebentar lagi mau maghrib. Apa ya, katanya mau masak sama Mbah Meng, kok gak datang. Sekarang udah selesai semuanya masaknya. Udah selesai masak. Kamu makan tak? Ini udah selesai masaknya sekarang. Kamu baru datang nongol.
katanya mau masak. Tuker sini supaya tidak panas sangat di situ. Daging merahnya. Foto kartu di sini teman-teman supaya cepat mendidih ya, panas banget. Nah, cepat mendidih apinya. Belum mendidih teman-teman, kejap lagi. Sekarang Kak Sumar mau nyuci pinggan dulu, sabunnya habis. Aku nak ambil sabun dulu teman-teman. Kalau teman naruh sabun ya, jangan ditaruh ini. Kak Sumar tunjukin sebentar, kalau mau ambil sabun dulu. Di storeroom Kak, di storeroom Kak, kakak aku nih banyak-banyak macam masakan ya di storeroom. Nih storeroom Kak, nih storeroom kakakku nih teman-teman. Wah gelap nih, tengok. Ini mah ini jajanan untuk anak-anak semuanya. Atas tuh kayak mayones, kayak cheese, kayak obat batuk. Sini tempat sabunnya teman-teman nih, kayak toko nih teman-teman tuh. Kayak toko nih, Clorox apa semuanya ada ya. Untuk semprot jendela, untuk bedak semuanya ada. Banyak banget. Kalau di Singapura semuanya mah enak ya. Oke, Kakak Cimar mau nunjukin kalian caranya naruh sabun ya. Caranya naruh sabun nih teman-teman gini. Nih bungkus sabunnya ya, bungkus sabunnya. Kak Jumar taruh sabun di dalamnya nih. Jadi jangan banyak-banyak, pencet aja dulu. Oke, ini ambil setengah ya. Setengah Kak, ambil setengah. Lalu dipenuhin air teman-teman, dipenuhin air supaya awet ya. Penuhin air. Nah, ini ada kotorannya apa di sini? Ini teman-teman, Kak Sumar aja penuhin air. Nanti setengah botol tadi Kak Sumar penuhin air sampai penuh ya, jadi awet ya teman. Kak Sumar tuang ke dalam panci supaya sabunnya awet, nggak cepat habis ya. Jadi taruh penuhin air gini teman-teman, ditutup. Dah. Dikocak-kocak, kembalikan. Nah, udah penuh sekarang. Buat nyuci deh, senang ya teman-teman ya. Hah? Apa tuh? Apa? Halo? Tak bisa, Liman masak. Tapi pergi. Udah, dan habis ini. Masa ini kena aduk-aduk, orang aduk-aduk dia pecah nanti santannya. Kamu patah balik turun tak? Tunggu Liman sebentar. Tunggu lagi habis. Udah, 3 menit lagi habis, 5 menit lagi. Turun sama tuh, berani tak? Ada dustbin sih. Oke teman-teman, sekarang Kak Sumar mau nuangin santannya di dalam ini kuali. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, tuh teman-teman sudah dituang santannya, tepungnya. Tuh diaduk-aduk tepungnya, tara. Jadi bubur deh. Jadi bubur caca deh. Bubur caca, namanya cantik ya. Bubur caca. Bubur caca kan bubur cantik. Bubur cantik, enggak, bukan bubur caca. Masa bubur caca. Oke, kentongan teman-teman. Kentongan bubur cacanya. Kentongan bubur cacanya. Tuh, tara. Terus diaduk ya teman-teman ya. Kurang cair teman-teman. Oke, terus diaduk. Kembali diaduk-aduk. Kembali diaduk-aduk. Ya, anu teman-teman, ini kebanyakan itu ya, kebanyakan tepung berasnya, jadi kayak ini,
Kamu berasnya banyak banget. Menggindil, menggindil. Diaduk terus teman-teman ya. Ini udah bluket. Ini maunya bumbunya bluket atau enggak mencair ya? Maunya bluket. Nah, diaduk terus bumbunya. Bubur cacar, cacar. Bubur sajanya. Ini mau diaduk dulu gula merahnya. Ini gula merahnya teman-teman ya. Kita kayak gini gula merahnya, Kak Cuma taruh air. Taruh air cukupnya, nanti jadi gleli ya teman. Rebus jadi gleli. Itu gula merahnya ditaruh air, nanti terus taruhkan ke atasnya dia ya teman-teman ya. Caranya. Caranya bagaimana Kak Cumer? Nanti Kak Cuma kasih tahu caranya. Caranya gini teman-teman. Aduh panas sayangku. Mocok. Bubur caca, bubur cantik katanya. Bubur caca, caca. Bubur caca. Caca, caca. Marah. Oke teman-teman, sudah selesai buburnya. Kak Cuma matiin gulanya jadi netas-netas. Nih sudah masak ya teman-teman ya. Ini tak mau kental sangat, tak mau cair sangat. Jadi maunya kental. Baunya gurih banget, teman, karena kelapa ya, gurih banget. Caranya gini teman-teman, kasih kamu mau cara tahu caranya. Gini teman-teman, ini caranya gini. Ini taruh, misalnya ini teman-teman ya, aku mau kasih tahu caranya, misalnya gini. Terus taruh atasnya, taruh gulanya ya. Ini teman-teman. Ini teman-teman caranya bikin bubur cacanya sudah siap nih. Tadi ini bubur cacanya udah siap dan cantik ya. Kayak gini caranya, jadi tepung terus masukin gula juruh ya, taruh di atasnya. Oke teman-teman, kalau kalian suka video Kak Cuma bikin tepung bubur caca, kalau kalian suka video Kak Cuma jangan lupa teman-teman subscribe, komen, dan share. Bye bye, assalamualaikum, bye bye Sofia, bye.